Pada hari Minggu, 18 Agustus 2024, Desa Peloso akan melaksanakan kegiatan jemput bola untuk pendaftaran identitas kependudukan digital IKD di Dusun Gesing. Program ini diadakan untuk memudahkan warga yang belum mendaftar IKD, mengingat masih banyak masyarakat yang belum memiliki identitas digital. Pendaftaran IKD ini merupakan bagian dari upaya pemerintah desa untuk memastikan seluruh warga memiliki akses ke layanan kependudukan yang lebih efisien dan terintegrasi dengan teknologi digital. Dengan memiliki IKD, warga akan lebih mudah dalam mengurus berbagai keperluan administrasi seperti pembuatan KTP, KK, dan layanan lainnya yang membutuhkan identitas resmi. Seluruh warga Dusun Gesing diharapkan untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Pemerintah desa juga telah menyiapkan petugas yang akan membantu proses pendaftaran agar berjalan lancar dan cepat. Mari bersama-sama sukseskan program ini untuk kemajuan desa kita. Bisa datang nanti tanggal 18 di tempat di pertigaan RT 26 pagi di Sarana Jalan Santai ada kempes kecil-kecilan pokoknya.